Jangan ditahan biar salah ya. Jangan marah Bu ya. Katanya yang nyapa sendiri. Yang disampaikan ke presiden? Enggak, saya kagum aja sama bapak. Uh-huh. Apa tuh? Berat. Kenapa? Saya kagum sama bapak. Apa tuh? Yang bikin kagumnya apa? Kembar. Luar biasa. Selalu saya sampaikan, marilah kita jaga ukhuwah di antara kita. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah yang terus harus kita jaga. Saya kadang-kadang sedih kalau mendengar ini dimulai. Biasanya dimulai gara-gara dari biasanya ini pilihan bupati. Urusan politik pasti, dimulai dari pilihan wali kota, dimulai dari urusan pilihan gubernur, dimulai dari urusan pilihan presiden, dimulai dari sana, antar kampung tidak saling bicara, antar tetangga tidak saling menyapa. Di majelis taklim saja tidak saling omong. Padahal kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Padahal kita saudara sesama muslim. Lah kok seperti itu? Nabi tidak mengajarkan kita seperti itu. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jangan sampai itu terjadi di antara kita. Tetapi saya yakin bahwa yang hadir di sini tidak ada yang seperti itu. Kalau ada pilihan bupati, ada pilihan wali kota, ada pilihan gubernur, ada pilihan presiden, silahkan. Gunakan hati nurani dan juga pikiran-pikiran kita secara jernih. Kalau ada pilihan bupati yang mencalonkan ada A, B, C, D, ya dilihat saja pengalamannya punya enggak, prestasinya ada enggak, rekam jejaknya ada enggak? Programnya bagus enggak? Idenya bagus enggak? Gagas-gagasannya bagus enggak? Dilihat itu saja. Jangan sampai nanti kita justru mendengarkan fitnah-fitnah yang keluar dari mana-mana dan sehingga menyebabkan kita menjadi terpengaruh dan terbawa ke sana ke sini. Tapi saya yakin sekali lagi bahwa para jamaah majelis zikir, manaqib, abad tadi tidak ada yang seperti itu.